A little rain on my suit. A little bit of anger makes you cute. Pecinta SUV mewah dengan harga murah, harus cek BMW X1 Gen 1. Everything that we brought went back into the Bentley used. It won't take long, even when I'm without you, when I'm without you, babe. So listen up and play along. And that's how time flies, like we are a different time. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Pecinta SUV Eropa bisa mempertimbangkan model BMW X1 Gen 1 sebagai SUV premium. Mobil ini sangat populer di pasar mobil bekas. Mobil ini juga menjadi solusi untuk mendapatkan mobil yang tangguh di segala medan dengan harga yang terjangkau. Pasalnya, mobil ini tergolong model entry level dari model SUV BMW. BMW X1 generasi pertama menggunakan kode bodi E84. Pertama kali diperkenalkan ke dunia pada tahun 2009, namun baru hadir di Indonesia pada tahun 2011. Eksterior BMW X1 menggunakan grill khas BMW, yakni kidney grille. Mobil itu terlihat bagus dengan kap panjang dan spatbor hitam. Jika dilihat dari samping, salah satu kelebihan mobil ini adalah datarannya yang tinggi, sehingga berkendara kemanapun nyaman dan aman. But it feels like everything that we brought went back into the Bentley used. It won't take long, even when I'm without you, when I'm without you, babe. So listen up and play along. BMW X1 Gen 1 juga dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED dan lampu kabut. Mengingat usia mobil ini sudah lebih dari 10 tahun, sistem hiburan BMW X1 juga tidak selengkap mobil masa kini. Namun desain head unit mobil ini terlihat seperti dashboard yang meninggalkan kesan unik. Fungsi BMW X1 generasi pertama seperti voice control switch, sistem e-drive, jok yang dapat disetel secara elektrik, dan memory seat juga bisa dibilang lengkap. Untuk keselamatan, mobil ini dilengkapi sistem pengereman ABS dan EBD, sistem kontrol traksi dinamis, sistem kontrol stabilitas dinamis, sistem pengereman otomatis, dan bantuan parkir. BMW X1 Gen 1 ditenagai oleh mesin 2000 cm³ 4 silinder dengan twin power turbo yang menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 200 Nm yang diarahkan ke roda belakang serta menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan. Down, down, down.
can make a mess inside this booth. You're taking me to places old and new. Sweetest song and our favorite song. And it feels like every time that it comes. Menariknya, BMW X1 Gen 2011 sampai 2012 saat ini bisa dimiliki dengan harga yang relatif terjangkau. Mengingat mobil ini merupakan mobil SUV asal Eropa, harga mobil bekas ini antara 170 sampai 200 juta rupiah, tergantung kondisi dan jarak tempuh mobil tersebut.